Nyobain semua snack dari Kartika Sari. Hari ini kita bakal mencoba berbagai camilan dari Kartika Sari. Nih, ada almond cookies, ada chocolate stick, dan juga ada puffies-nya. Yang paling mahal dulu kita review. Nih, ini almond cookies-nya. Sekecil gini, 20-an ribu. Apakah enak? Kayaknya aku udah pernah coba deh ini sebelumnya, tapi lupa rasanya. Crunchy-crunchy gitu. Coba. Di atasnya tuh kayak ada gula-gulanya gitu. Terus, ada kacang almondnya memang, tapi dikit, gak banyak. Jadi, kurang kerasa sih menurut aku, tapi butternya wangi banget. Selanjutnya, kita mau nyobain chocolate stick-nya. Oh, isiannya kayak perbungkus-perbungkus gitu loh. Koko ambil satu aja ya buat contoh. Nih, dia kayak Pocky, tapi ini dari Kartika Sari. Orang Bandung pasti tahu dong Kartika Sari. Dia kayak gini isinya 4. Coklatnya di ujung doang, kurang full. Rasanya beda ya kayak roti-roti stick-stick kayak gini pada umumnya. Dia lebih ke kayak bener-bener bake sendiri gitu loh. Rata-rata semuanya itu nggak nyampe ke bawah. Dia setengah doang. Coklatnya ya coklat biasa, cuma yang ini B aja. Tapi packagingnya lucu warnanya. Suka-suka. Packagingnya lucu, imut. Terakhir, puffies-nya. Ini sebenarnya ada yang rasa keju sama ada yang rasa coklat. Cuma aku pesen yang rasa keju. Kenapa? Karena si mama suka rasa ini. Kan ada testernya tuh, kata mama ini lebih enak. Maafnya. Kejunya melimpah kalau ini. Tekstur luarnya crunchy, dalamnya lembut banget, dan isinya tebel banyak. Next, kita mau nyobain cemilan apa lagi ya kira-kira, guys? Jangan lupa komen di sini. Bye-bye!